yaitu David Karya Seni Madura ini langsung menerjunkan yaitu Mas Haris yang sudah viral kemana-mana. Oke Mas Haris ya, bisa ngomong sebentar. Oke, kita dari Geria Terapi Holistik mengeluarkan yaitu yang namanya tema kita ada Mahabharata. Ini yang dikeluarkan kita berkasih Mahakali tentunya yang langsung dipakai oleh Mas David selaku owner dari Geria Terapi Holistik tentunya. Dan kalau mau punya di belakang, kita menerjunkan langsung dari Pulau Garam Madura di mana di situ ada Elgal Lanceng Seni tentunya dengan penari-penari atraksi-atraksi spektakulernya disusul di belakang bersama You Antiva Audio Production untuk sound systemnya. Jadi buat masyarakat Suren, inilah hiburan dari kita Geria Terapis Holistik tentunya dan juga Elgal Madura tentunya. Ya kade. Oke Res, iya. Kamu pelan dulu, tunggu saya Res. Tepos pelan. Oh, ya. Jadi pemberangkatannya nunggu dari staff. Iya, Juni. Dikasih kode ya, panitia yang ada di staff ya, bagian jam di kode. Ini masih kode. Jadi intervalnya tetap 10. Jadi yuk kita saksikan yang mana di belakang saya ini adalah merupakan karya seni Madura yang langsung turun dari Kota Garam yang mana tadi sudah disebutkan oleh Mas Haris yang luar biasa ini kurang lebih anggotanya ada 100 lebih berapa? 250 orang anggotanya ini yang mana langsung ditunjukkan dari negara Madura. Jadi alhamdulillah kerjasama yang baik yaitu Dr. David Karya Seni Madura itu. Iya. Iya. Kurang 2 menit. Untuk sepeda Mbak. Woi. Sepeda masuk Mbak. Iya. Itu. Iya, monggo. Agak pinggir, Pak. Ini besar, Pak. Ini tronton, Pak. Iya, ini tronton. Iya, tronton ini, Pak. Agak pinggir, Pak. Monggo, Pak. Daripada sampai sepedanya kena, Pak. Iya. Enggak bisa sini, Pak. Enggak bisa, Pak. Ini saya atur semua, Pak, biar enak jalannya, Pak. Gimana? Oke, 1, 2, 3 berangkat. Ayo sepedanya berangkat, pojok kiri. Tolong dikasih surprise yang luar biasa Haris. Iya, monggo. Dengan jumlah 250 yang saya terjunkan langsung dari Kota Garam Madura yang mana Bapak Kepala Desa bekerja sama yaitu Dr. David. Iya, sekaligus ingin menghibur masyarakat Jember khususnya Kecamatan Ledok Kombo tercinta ini Desa Suren yang mana langsung dipimpin oleh Bapak Kepala Desa. Inilah yaitu rombongan dari keluarga besar Dr. David Karya Seni Madura. Dengan jumlah kurang lebih anggotanya 250 yang mana tadi malam sudah hadir, sudah datang yaitu di Desa Suren Kecamatan Ledok Kombo. Tolong untuk roda 2 sepedanya Mas, sepedanya tolong sepedanya. Karena kita ini mendatangkan dari negara Madura, seni Madura ini bukan sedikit biaya Mas, kurang lebih 30 juta perlu diketahui oleh bapak hadirin ibu penonton. Ayo dengan kesih masuk berapa? Hampir 80 juta begitu Pak ya. Alhamdulillah luar biasa Suren senyum.
Iya. Pelan-pelan agak maju sedikit. Iya. Agak maju sedikit. Mana senyumnya?